palm. Wet palm, and we pay $1. What USD? At least 14,000 masuknya. They build the local coffee for Phnom Penh, right? They get the coffee from the farmer. Uh-huh. Maybe they help the farming stuff, you know. Oh, it's nice. Yeah. So guys, ini adalah warung Bali. Ini dari orang-orang Indonesia dan insya Allah halal karena di sini yang punya muslim juga. Ini referensi buat kalian yang datang ke Phnom Penh. Di sini udah 12 tahun restorannya. Kita makan apa tadi namanya nih? Bebek. Bebek cumi. Cumi lada. Pas ini katanya. Cak mesam. Kangkung. Temen doan. Dan affordable banget. Iya. Mantap. Saya sekarang ada di Ar Circle Mosque atau masjid besarnya di Phnom Penh. Dan faktanya guys, di Kamboja sendiri ternyata kita di sini gak terlalu minoritas. Karena faktanya sekarang sudah ada banyak orang muslim di bahasanya orang tuh di governmentnya atau di pemerintahannya. Yang mereka juga mendukung untuk adanya kegiatan travel for halal, jadi kayak halal traveling gitu di sini. Dan di Kamboja sendiri ada 10-15% orang muslim. Jadi sekarang sebenarnya untuk kalian yang muslim, alhamdulillah kita sudah tercover. Bahkan di Phnom Penh sendiri sudah banyak sekali untuk halal food, walaupun di sini belum ada sertifikat halal. Tapi kalau yang untuk restoran-restoran yang mereka dikelola oleh orang muslim, mereka sudah punya untuk izin dari penyembelihan untuk dengan cara muslim. Jadi kalian yang mau datang ke sini udah gak perlu takut, Phnom Penh sangat aman. Yang buat kalian pengen datang ke sini, don't forget to bring your family to come here. It's so chill. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.